Ayam goreng utuh, men. Berapaan harganya itu? Tadi kita di Cianjur pengen nyari bubur ayam Cianjur. Wah, wow, ngeri. Terasi ringnya bagus banget. Kontras banget ya sama jalur Pantura ya, pemandangan view-nya. Oh, ini dia ada jalur penyelamatan, teman ya. Kalau misalkan rem kalian blong, hantamin aja ke sini, naik ya. Itu banyak ada pasirnya itu. Pasti akan teredam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Cak Son jalan-jalan. Sore ini jam 5 kurang 5. Saya lagi ada di kota Sukabumi. Ini mau ke arah Cianjur, teman-teman ya. Nanti habis dari Cianjur kita ke Bandung dan lain-lain, terus sampai ke Jawa Timur ya. Ini bok udah mulai kocak semua bunyinya, men. Oke, ini versinya Google Map. Oh, nyebrang nggak lihat-lihat, Mbak E. Maksa 52 menit lagi atau sekitar 25 km lagi. Ini versinya Google Map yang sudah offline ya. Sebenarnya nggak usah pakai Google Map bisa sih, karena ini sudah di jalur nasional. Tandanya itu garis markanya udah warna kuning ya. Ini itu ya memang menghubungkan antar kabupaten, jadi nggak mungkin nyasar, insya Allah. Cianjur belok kiri ya. Ketik Rex pasti Gus Dur, kirim ke Cianjur, Ciganjur apa Cianjur ya. Bandung kiri, Geger Pitung lurus kanan. Ayam goreng utuh, men. Berapaan harganya itu? Wah, macet, woi. Macetnya kenapa ini, woi? Institut Agama Islam Sukaraja. Waduh, macet. Cek tak skip ya. Eman memori sama baterainya. Ternyata jalan rusak. Jadi pada ini pada ngalah-ngalahan. Kenapa, Mang? Rusak terus nanjak ya. Oh, lengkap. Ini nanjak. Dan agak melengseng belok ke kanan ya. Oke, video ini saya akan menyajikan suasana si perjalanan dari Sukabumi ke Cianjur jalurnya ya. Ini sudah beton, teman-teman ya. Jalur nasional. Oh, ada pemuda Pancasila nih. Jangan, di depan ada truk soalnya. Wah, pintunya awas kebuka ya. Waduh, kuat nggak truknya ini? Awas gak kuat truknya ya.
Yuk, nyalip, 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 nyalip. Salip dua-duanya sekalian sama angkot. Nanti kita di Cianjur pengen nyari bubur ayam Cianjur. Wow, ngeri ngeri ngeri. Saung sobat. Kiri Pak, ayo Pak, jangan tanggung Pak, Pak jangan tanggung. Oh, nanjak ya. Jawa Barat kota besar nanjak-nanjak begini rame, udah umum ya. Nanjak banget nih. Tuh, kita salip truknya. Oh, gak bisa, ada mobil keluar. Orang sini kulitnya bersih-bersih ya. Tuh, banyak yang nyebrang-nyebrang. Pesona Nyai Subang Larang, harta tahta, harta tahta waria. Kurang 22 km lagi. Geradang, 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 geradang. Cipandeuy. Macetnya apa? Wih, buset. Ini macetnya jalan rusak, terus mana banyak ini pelan semua lajunya ya. Aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh. Aduh, 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 mau jatuh. Aduh, aduh, hampir jatuh. Aduh. Lewat kiri aja dah. Aduh, 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 mang, aduh, mang, ini jalan nasional, mang, rusak, mang.
Aduh. Oh, ada truk itu, truk tangki di depan. Jelas berat ini. Ayo, A. Ayo, A. Cepetan, A. Ini kalau nggak kuat, aku langsung cepat-cepat ke kiri nih aku nih. Ayo, oi. Angkotnya ceper ya. Suka bumi, like earth. Oh, tambah nanjak lagi nih. Kayaknya Cianjur lebih dingin lagi kayaknya nih. Dikerek pasti Gus Dur kirim ke Cianjur. Sate ayam Madura ya. Oh, sate ayam Madura. Mang, mantap. Orang Sunda pada banyak ke Madura jualan terang bulan, martabak. Orang Madura kesini jualan sate Madura. Asik. Oke, Mang, mantap. Sepi, Mang. Pandai. Tuh, hati-hati nih, jalurnya ada pasir. Oh, rusak, men. Suhunya 22 derajat, uy. Wow, asapnya dicumiin loh, cuma pada di belakang. Hilang wajah-wajah ayumu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Aduh, banyak debunya sini. Ayo Mang, aku mau nyalip Mang, kasih jalan dong Mang. Aduh, gak dikasih jalan. Loh, sialan. Kiri lu masih lebar Mang. Tabrakin aja lah, gak usah kasih jalan tuh, tabrakin tuh. Alah, takut lu. Minggir juga tuh. Apa nih kiri nih? Itu Gunung Cikuray ya sana ya? Gunung Salak apa Gunung Cikuray? Apa Gunung Gede? Omar. Orang sini ceweknya putih-putih semua, gak laku jualan bedak di sini. Tapi yang cowok kulitnya biasa aja, sawo-sawo matang. Jarang ada yang putih. Waduh, kasihan. Bannya meletus mobilnya kok. Minta apa sih, buat apa sih? Sumbang, oh sumbangan HUT RI. Allahu Akbar, baru pertama, baru tahu loh, seriusan. Seriusan baru tahu aku. Di Madura gak ada, Jawa Timur gak ada. Aku pikir sumbangan masjid, tapi kok pada bagus-bagus bajunya. Depan ini macetnya, ini ada truk tangki. Tangkinya aspal itu. Truknya harusnya jangan sampai ada penghalang tuh, dia lagi berat banget tuh.
Debilianti Muslim Fashion Store. Menit lagi kita sampai di alun-alun Cianjur. Apa itu samping? Wah, nekat ya nyalip ya. Kecepit saya kecepit saya. Setelah kemarin jalur pantai-pantai, sekarang kita jalur pegunungan. Komplit nih jalur selatan, teman. Air gunung, darat, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah. Masya Allah, pemandangannya ya Allah. Aduh, duh, 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 duh. Ada sawah pinggir jalan, bagus. Salip. Bisa nggak nyalip ini? Saya salip truk besar. Yuk, kesempatan tanpa ada effort. Baterai habis, oi. Yuk, gas lagi yuk. Terasi ringnya bagus banget.
kontras banget ya sama jalur pantura ya, pemandangan view-nya. Oh, ini dia ada jalur penyelamatan teman ya. Kalau misalkan rem kalian blong, hantamin aja ke sini, naik ya. Itu banyak ada pasirnya itu. Pasti akan teredam. Bagus pemandangannya. Kurang 9,9 kilo lagi ke alun-alun Cianjur atau 23 menit lagi. Dikerek spasi Gus Dur, kirim ke Cianjur. Sip, jalan mulus. So gembol, si gembol. Dari kanan kucing saya si gembol. Selamat datang di kota manisan oleh-oleh Cianjur. Manisan Cianjur, wah ini enak nih. Nyam 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 nyam. Lapar nih, udah masuk Cianjur kak ya. Oh udah masuk Cianjur. Ya wis guys, videonya saya stop sampai sini ya, yang suka bumi kota ke Cianjur. Kita jumpa lagi di episode berikutnya, yaitu di kota Cianjur. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.